Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatiroga. Kami dari kelas 8D ingin menampilkan sebuah tutorial cara membuat pisang goreng. Selamat menyaksikan. Ini adalah bahan dan alat untuk membuat pisang goreng. Yang pertama-tama kita pakai sasa, tepung untuk pisang goreng, rasa vanila, lalu ada minyak goreng, lalu ada air. Yang ini adalah alat dan bahan untuk membuat pisang goreng. Yang pertama-tama kita menggunakan tepung untuk pisang goreng, sasa, rasa vanila, lalu minyak goreng untuk menggoreng, air, yang pastinya pisang, ada pisau, ada sendok, dan ada mangkok. Telur. Pertama-tama kita kupas pisangnya dulu. Ini sudah jadi kayak gini jadinya. Lalu kita masukkan tepung pisang goreng secukupnya. Lalu kita masukkan air. Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau sudah merata gini, kita masukkan pisangnya satu persatu. Gini. Kita bumbu nih. Lalu kita masukkan minyak goreng untuk menggoreng di wajan. Lalu kita panaskan. Lalu kita masukkan pisang gorengnya ke dalam minyak. Dan ini hasilnya. Kita taruh dulu ke piring. Dan ini sudah jadi. Dan ini sudah jadi. Balik. Dan inilah hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.